Bu, itu sahabat saya dari dulu. Saya berhenti sebentar ya. Daddy! Amira! Ya ampun! Apa kabar? Lagi nyereput kuah mie rebus kan? Oh my god, enggak lah Debi. Gimana aja sih, lu malu-maluin banget sih. Ah, ya emang bener. Sorry, kenalin. Ini Debi, sahabat gue dari dulu. Ini Shelly, senior gue. Debi. Shelly. Eh, betul mana? Lagi cuci motor katanya. Oh. Mir, ini dia pakai seragam, yang lain juga pakai seragam. Kok lu enggak sih? Iya, soalnya gue ini kan okekar. Jadi okekar cuma pakai name tag doang. Iya, kalau gue kan oke clean. Jadi pakai seragam deh. Lucu. Kayak anak sekolahan ya. Pakai seragam. Mama, assalamualaikum. Aku berangkat sekolah dulu ya. Ya kan? Aduh, gue jadi kangen zaman kita sering nongkrong dulu. Dan hebohnya ya, setiap kita nongkrong, orang-orang langsung pada diem. Wih, hits banget kita ya kan? Bukan diem. Hah? Mereka kalah suara sama kita. Oh gitu? Iya. Gak pernah nyadar. Siapa lu sama gue kan? Oh iya bener juga sih. Perkenalkan, saya ini adalah laki-laki yang paling tampan dan paling ganteng di OKJack. Saya yang paling nyaman bersama. Perkenalkan, Beta punya nama. Oh, Beta. Debi? Sebenarnya sih, nama saya bukan Beta, tapi kalau kakak Debi mau panggil Beta juga tidak apa-apa. Apa sih yang tidak buat kakak Debi? Shelly! Hai! Masih di sini aja? Enggak juga, gue baru habis ambil orderan. Lumayan, capek lah. Gue juga capek banget tapi seru. Temen lu mana? Kok gak ikut? Lagi di parkiran. Kenapa? Enggak, gak apa-apa. Ternyata temen lu itu wah rame terus nyablak juga. Ya lu kan, 11-12. Gak beda jauh ya. Hasil ini apaan? Oh lu tau banget sih gue lagi lapar. Bener banget ya. Minum. Aduh, kecipret. Makanya jangan asal nyomot, nanya dulu. Ini tuh udah kebanyakan banget sambelnya, makanya dari tadi gue kagak makan. Hari ini saya mencetak rekor. 5 rumah, 5 semuanya bersih. Lu datang-datang berisik ya? Iya berisik banget sih. Rame banget, heboh. Kak Kimra punya kawan tuh mana? Non Debbie tuh, yang rame itu tuh.
Cie, nyariin. Mau nyari jodoh lo. Bukan begitu Kak Sally. Mohon maaf, maaf nih Kakak Mira, cuman Kakak Mira punya kawan tuh, Nona Debbie tuh, rame begitu. Dia kalau masuk ke Jack tuh, wih pasti satu kantin ini rame saja terus setiap hari. Kan tadi kita udah ngebahas juga kan? Tapi kalau misalnya ada lu juga rame dong? Iya gak? Iya gak? Ya, saya masih terkontrol. Hai guys! Ini dia orangnya. Mas banget. Umur, panjang umur, panjang umur. Ada apa sih? Beta kangen sama lo. Beta. Misalnya lu itu masuk ke Oke Jack, tiap hari kantin ini bakal rame banget. Beta bisa aja deh. Kok Beta tahu sih pikiran aku? Beta tahu enggak? Jadi, tadi itu aku ikut Mira kan jadi driver. Terus aku ngerasa kayaknya asik. Akhirnya, tadaa! Jadi, gue bakal ngelamar kerja di sini. Yeay! Happy banget mukanya!